Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Soleh-Soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, thank you. Hari ini kita bertemu lagi sama Ustazah. Artinya hari ini kita belajar matematika. Nah, Ananda kemarin sudah belajar bilangan 1 sampai 10. Nah, hari ini kita akan masih membahas bilangan 1 sampai 10. Tapi pada pertemuan pada video kali ini, Ustazah akan kita akan menyebutkan lambang bilangan dengan menggunakan jari kita. Nah, jari kita kan ada 10. Jadi kita gunakan jari kita untuk menghitung bilangan 1 sampai 10. Oke, jadi Ananda Soleh-Soleha silahkan ikuti Ustazah ya. Oke, kita mulai dari angka 1. Angka 1. Oke, thank you. Angka 2. Oke, thank you. Kemudian setelah angka 2, angka 3. 3, 1, 2, 3. Thank you. Kemudian setelah angka 3 ada angka 4. Nah, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 seperti ini, 4. Kemudian setelah angka 4, angka 5. 5. Kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah angka 5, angka berapa lagi ya? Angka, ya betul, angka 6. Bagaimana ya angka 6? Nah, angka 6 kita pakai dua tangan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 seperti ini. Oke, kemudian setelah angka 6, angka 7. Ya, betul sekali, angka 7. Jadi angka 6 tadi kita sisa tambahkan lagi jari kita 1. Jadi ada 7. 7 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, selanjutnya setelah angka 7, angka 8. 8 bagaimana ya? Angka 8 seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Selanjutnya, angka 9. Oke, silahkan Anda Soleh-Soleha. Angka 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Oke. Terakhir angka 10. Jadi angka 10 sudah kita pakai dua tangan semua ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10. Nah, jadi seperti itu menghitung dengan jari dan lambang bilangannya seperti tadi. Oke, selanjutnya kita lihat tugas Ananda berikut ini. Jadi, tugas Ananda silahkan mengisi kotak yang kosong itu dengan lambang bilangan dan tulisannya seperti sesuai dengan jari yang ada di sampingnya. Oke. Kemudian memasangkan jari-jari sesuai lambang bilangannya seperti pada contoh angka 5 pada halaman 59. Oke, selamat belajar Soleh-Soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.